kita menuju ke Land of Donkey yang ketiga untuk Best of Seven series dengan combo improv impostor professor. Biasanya Harry kita lihat dengan menggunakan purify dia bisa selamat, tapi untuk kali ini itu bisa jadi pedang bermata dua untuk bisa mendapatkan Harry tersebut. Yes, karena ada Chow dan harus berhati-hati juga bagi Lele Pingkan, dan kali ini ada Lecto Final Ball. Vivian mengincar karena Lele gak bisa bertahan lebih lama lagi. First Blood dari seorang Vival looking FOMO karena top lane. S-nya masih level 3, masih ada satu dari Fortnite. Bakal dikejar, Phantom Slash, double kill dari seorang Vival di arah top lane. Apa yang terjadi dengan Ararki? Dimana ada out of position yang mereka milikin, dan juga ada satu momen yang mengakibatkan ini akan sangat-sangat rugi sekali, dimana jungler utama mereka hilang di menit-menit awal. Hilang di menit awal, dan bahkan ini menjadi kerugian bagi early advantage bagi arah Kyumika dan Tarto akan diamankan untuk Bellatron Era. Bellatron Era 2-0 di menit yang kedua. Perbedaan 2K gold per 2 menit tadi, Kak. Yep. Nah ini dia, udah ada satu serangan harusnya sesaat lagi yang bisa diambil dari purple buff yang dimiliki oleh Arar Kimika. Yes, dan kali ini Vival akan bergerak lagi ke arah bagian mid lane, dan I4Night sudah digunakan dan bahkan menghindari dari Pau-nya. Pau masih punya Spiral Starling tapi tidak bertahan lama. Dan kali ini beberapa detik lagi untuk melakukan setup sepertinya. Oh, double knock on spike. Double connect begitu saja, Valani dikejar. Langsung mencoba mundur. Flick out for safety. Walaupun Inferno-nya dipop-up, tetap sakit banget itu beneran. Di sarung tinjunya dikasih besi berani dari Valanir, digebuk-gebuk, tapi flameshot-nya langsung ternyata headshot ke arah Ashe. Walaupun hampir belum tumbang, dia masih bisa muntusin ke arah belakang, dan Giyokoi positioning-nya terlalu ada di depan. Pau pun langsung dihajar, dibalas, Federal Strike dipop-up, dia pun langsung dihajar dengan knockout strike dari Valanir, tapi Python kupanya berhasil menumbangkan seorang Giyokoi. Ashe dari udah sekarat banget, apakah bakal dikejar sama Vivian? Di Rikorikorong, di taunting aja sama Vivian. Lane masih mencoba untuk mengobrak-abrik bagian laning face-nya. S sudah mulai kelihatan, ada Lecto Final Blow masih ditahan, ternyata masih ada satu ini yang overtime saja yang keluar, dan Vival baru ada dari Lecto Final Blow. Wih, langsung gebok-gebok itu Tamu sebenar-benar dihajar sampai berapa kali pun Vengeance langsung di pop up. Pau dari udah tinggal setengah dihajar dengan Seimei umbrellanya. Pau pun harus sedikit mundur ke arah belakang kalau nggak bakal dihajar sama Valanir. Meanwhile, Duel Dragon juga menuju ke arah seorang Queenie yang mencoba untuk kabur dengan Quad Shadow-nya. Ternyata nggak bisa kabur. Itu KB udah rabies, langsung dihajar dia. Baitam Kupa dan langsung dilontarkan begitu saja. We Are Angry juga udah connect dan dikeluarkan untuk Queenie. Langsung benar-benar komit di menit yang kelima. Bahkan kali ini sudah ada dua turret yang hilang di bagian gold lane dari arah Kimika. Kalau sananya lu jadi arah Kimika, apa sih bakal lu? Nggak bakal keluar dari zona aman. Tapi permasalahannya bakal dihipnotis. Terus lihat zaman kosnya di pop out dengan sengaja kali ini S-nya bakal coba demi aja. Tapi ada Lecto Final Blow 1v3 situation. Tapi masih untuk bertahan Vival sendirian di depan sana. Langsung di zoning out. Dan bahkan langsung didapatkan double kill dengan sangat amat cepat. Namun ternyata bukan double kill, diincar point killnya oleh Valanir. Vival seolah bermain dengan bebas. Benedetta tanpa henti bergerak ke kanan dan ke kiri, menghentikan pergerakan dari RRQ Mika. Itu benar-benar seperti Ratu Dansa, dan kita bakal lihat replay by Monoform di mana di arah top lane Lele Pingkan dan juga S ini benar-benar sendirian, dan setup dari Bellatron Era benar-benar rapi. Walaupun datang Pau, zaman Force juga di pop up. Nah ini nih momen di mana langsung diajar dengan Lecto Final Blow, dan juga itu darahnya udah pada sekarat banget, Be. Benar-benar. Dari teman-teman Bellatron Era pun benar-benar ready, tabrak aja udah ketarat karena dia pasti dapat point kill. Karena ada 4 di sana dan dia zoning out di area purple buff sini. Langsung mencoba untuk gathering terlebih dahulu, langsung mencoba mundur ke arah belakang. Shadow kill sudah digunakan. Masih ada retribusi yang ditahan, tapi the Way of Dragon connect begitu saja dan hilang dari Queenie-nya. Lagi dan lagi tidak ada purify dari RRQ Mika, artinya free dari the Way of Dragon yang dimiliki oleh Shell, apalagi dia pakai high and dry. Itu yang kalau maksud tadi yang sedikit dipotong ketika team fight. Gigi tuh bagus gak sih buat RRQ Mika kalau ngelihat permainan dari Bellatron Era yang seperti itu? Yes, dan bahkan Valanir-nya benar-benar dalam keadaan yang bagus banget. Karena dia lagi dan lagi Vival dapetin Turtle dengan bebas, dan S berbeda dua level, dan bahkan barusan ada iklan dari Papulu. Iya, mau nyogok kita apa lo? Apa kita bocorin? Alex Tavanda belum langsung diajar begitu aja. Pom, coba mundur. Ternyata malah tumbang. Double kill untuk seorang Vival. Bener-bener on point banget.
dan bahkan tidak terhentikan Vival lagi dan lagi mengamankan 5 point kill dengan 6 assist dengan sangat bebas. Vival tidak terhentikan 3 game berturut-turut, dia masih berada dalam posisi yang aman. Dan jujur, lihat Vivian, dia sudah bertengger di depan ini Bitter Turret dari RRQ Mikila semuanya. BTR program to win. Wow, 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 langsung Feather Airstrike juga di pop up walaupun gak ada yang connect. Dia mencoba untuk dengan cepat aja mengusir ke arah minion, tapi Pownya langsung dipanis begitu aja. Itu kupanya udah benar-benar gede Alec banget. Langsung aja dengan Alec Pownya masuk ke arah belakang sana dan ternyata Giyokai pun langsung tumbang. Dan masih dulu Power S masih bisa survive dan ternyata Queenie-nya pun mencoba langsung nge-shutdown menuju ke arah Vival. Tapi, yes. tapi dari seorang Lele Pingkan pun langsung ditumbangkan walaupun harus ditukarkan dengan nyawanya seorang Vivian dan double kill diamankan sama Queenie. Tiga ditukar tiga kali ini pertukaran yang sangat amat unggul akhirnya diamankan oleh RRQ Mika. Kita akan melihat replay by Monoform di mana di top lane kita sempat melihat Alecto final blow yang sangat agresif tentunya dikelontarkan begitu saja oleh Vival, tapi karena satu saja pergerakan dari Pow yang tertrigger ketika ada Chow dari Shell, yep, langsung membuka setup movement yang bagus banget walaupun ada an eye for an eye. Hampir saja sebenarnya Vival bisa bertahan, namun ada satu Phantom Shuriken yang connect dengan War Axe yang sudah sangat amat stucknya numpuk sehingga membuat penetrasi yang sangat tinggi dari Queenie. Sebenarnya dari tim fight barusan itu sedikit merugikan dari Bellatron eranya, Be. Nah, ini para Justice juga di pop-up ternyata masih bisa dikejar sama Sean Poe. Makanya aku bilang tadi RRQ Mika sempat unggul di sini. Iya, maksudnya terpancing sama tempo yang udah mereka buat sendiri jadi kayak kemakan ya sih, Be. Tapi kalau untuk saat ini ya, Bellatron era masih unggul dari segi mappingnya. Yep. Tapi mereka nggak boleh kayak tadi. Namun kali ini RRQ Mika mencoba untuk bertahan tapi nggak bisa. Hilang dari Pownya dan bahkan Feather Airstrike sudah di pop out. Sementara Alec sudah connect dari arah seorang Vival. Lele Pingkan mencoba untuk bertahan. Dia belum mau mengeluarkan an eye for an eye-nya. Masih main bersabar aja dari Vival ya. Jadi kayaknya ini dia udah belajar. Tadi itu benar-benar initiation yang sangat masalah. Maksudnya sangat benar-benar berbahaya. Dan apalagi ini Lordnya udah ada. Dari Bellatron era mereka pun langsung masuk ke arah Lord, menginisiasi Lordnya karena dia tahu RRQ Mika nggak bakal berani untuk maju ke depan. Dan bahkan kali ini Lord bakal diamankan untuk Bellatron era 18-3 di menit ke-10 dengan network perbedaannya menuju ke arah 9.000. Kolius makin jauh lagi gapnya. Berat untuk RRQ Mika melakukan defense, namun mereka punya high ground. Ingat, mereka punya Farsha, mereka punya shadow kill dari Hayabusa, dan Vivian sudah mulai memainkan stiker serta recall-recall tas-tas tribut tubung Cornet. Kalau aku tas-tasnya beda kok. Gimana? Tas-tas-tas-tas-tas-tas. Jadi ada lagu ini ya, yang lagu anak-anak. Dan ini mulai dihajar aja sama Cini. Dia pun berhasil mendapatkan hanya dengan satu gerobak yang udah sekarang banget. Queenie pun langsung mengusir dengan Phantom Shuriken-nya. Ompong sudah. Base turret-nya hanya tersisa top base turret-nya aja. Tapi dari Vival, dia nggak mau lebih. Dia masuk langsung. Kill-kill sendiri dapat oleh seorang Valanir karena Veteran Strike-nya masih belum on point. S-nya udah sekar banget menahan dari Xiao. Tapi masih bisa selamat. Dan Queenie pun menggunakan Shadow Kirunya dikumpulin rame-rame. Queenie ditungguin. Oh no. Dan ternyata Queenie-nya pun langsung tumbang Lord-nya. Tapi langsung tertake dan sedangkan Minion pun langsung mulai masuk. Langsung dapat killing spree dari seorang Chini. Lele Pingkan yang udah sekarut banget. Double kill untuk seorang Chini. Dan base-nya dibumulin kemenangan game yang ketiga untuk Bellatron.